lagi akan ya karena Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Penampilan Lesti dan Bilar di acara hari ulang tahun Indosiar memang begitu menarik dan tentu menghipnotis kita semua, karena ternyata mereka berdua kini benar-benar udah go public. Tak sungkan lagi mereka mengumbar kemesraan baik di atas pentas maupun saat mereka berada di backstage. Tentu saja hal itu mencuri perhatian kita semua, dari kebersamaan, dari kemesraan yang seakan di perayaan hari ulang tahun Indosiar yang ke-26 mengemas kisah cinta mereka secara epik dan apik. Benar saja kata Lesti beberapa bulan lalu yang mengungkapkan saat hari ulang tahunnya. Ia mengungkapkan bahwa Indosiar adalah stasiun televisi yang paling mengerti dirinya. Ya, hal itu terwujud dengan banyaknya kekiutan yang dipersembahkan dan diberikan ruang oleh pihak Indosiar. Nyatanya, tak hanya di atas panggung. Terlihat ketika mereka, yakni pasangan couple cute kita, Lesti dan Bilar, saat berada di backstage, saat mereka live, saat di atas pentas pun mereka, yakni Lesti dan Bilar, tak tanggung-tanggung membuat para fan-nya pada baper habis. Ya, oleh kemesraan kekiutan mereka berdua. Tentu hal itu semakin membuat kita baper habis. Bukan hanya kita sekalian yang dibuat baper, sahabat terdekat, sang manajer, semuanya pada dibuat baper oleh kemesraan mereka saat berada di backstage seperti ini. Mesra bukan, guys? Ya, kebersamaan yang akan segera mengukuhkan mereka menjadi pasangan terromantis, tercute di tahun ini juga, di tahun 2021, menjelang hubungan mereka yang akan menuju halal. Tentu saja hal tersebut, yakni kemesraan Lesti dan Bilar yang kian hari kian nampak nyata, tentunya akan membuat kita selalu mengiringi langkah mereka dengan doa terbaik. Semoga mereka segera dipertemukan di atas pelaminan. Semoga apapun yang mereka rencanakan yang terbaik untuk mereka, semoga diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Tentu melihat kemesraan Lesti dan Bilar saat berada di hari ulang tahun Indosiar yang ke-26, baik atas panggung maupun di backstage, yang begitu menarik dan menarik untuk kita saksikan. Tentu saja kalian semua akan pada baper. Multivitamin yang luar biasa kita dapatkan di malam hari ini, tentunya hal itu akan menaikkan imunitas tubuh kita agar selalu bisa sehat di tengah pandemi sekarang ini. Tentu saja dengan tak lupa selalu mendoakan mereka berdua kekiutan di malam hari ini, ya, seakan melengkapi kisah cinta mereka yang kian nyata, kian hari, kian pasti, yang mana Lesti maupun Bilar
makin hari makin mensyukuri pertemuan mereka yang hadir dan dipertemukan secara tak sengaja. Namun ternyata hal itulah yang menjadikan mereka akhirnya jatuh cinta. Ya, kita bisa melihat betapa tulusnya cinta yang hadir dari ketidaksengajaan oleh mereka berdua. Sehingga Lesti pun mengungkapkan bagaimana seorang lelaki, seorang Bilar berarti bagi dirinya. Hingga dia dulunya yang tidak puitis kini menjadi puitis. Walaupun dia harus mengunggah ungkapan dari cinta yang luar biasa itu. Yang mana ia mengungkapkan bahwa ya, lelaki yang baik adalah lelaki yang bisa memperlakukan wanitanya, pasangannya dengan spesial tentunya guys. Ya, dari sampaian Lesti ini menunjukkan bahwa dia sangat mencintai Rizky Billar. Hal itulah yang membuat suasana dimanapun mereka berada, baik saat berekreasi kemarin di Sumba maupun pentas di atas panggung, di balik panggung, di backstage, yang membuat penampilan mereka begitu menarik dan mengharukan. Tak lepas dari itu semua, tentunya kedua keluarga mereka, yakni keluarga Lesti dan Bilar, mendoakan hal yang terbaik, mengharap putra-putri mereka bisa dipersatukan dalam mahligai cinta, yakni semoga di tahun ini mereka bisa mengemas itu semua dengan kebersamaan sebagai sepasang suami istri tentunya. Itulah kabar di pagi yang mana kita melihat kemesraan Lesti dan Bilar yang luar biasa membuat kita semua pada senang, pada baper, pada kiut, baik di atas pentas maupun di backstage, yang semakin mesra dan menunjukkan rasa cinta mendalam di antara keduanya. Perhatian satu sama lain mencuri perhatian kita juga guys. Ya, kasih sayang dan rasa sayang mereka telah menepis semua anggapan kunyang-kunyang selama ini. Itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.